Okey, sekarang ni buat macam biasa. Okey, gayung. Sedia. Okey, kuda-kuda belakang. Okey, cepat Supi. Buat atas ni eh. Lagi satu. Kuat sikit lagi. Sekarang buat balik kaedah silat semi gayung. Asas menanti serangan. Atas asas menyerang. Okey, gayung. Sedia. Okey, cepat Sopi. Lagi. Kaki sini sakit. Kaki kau pula yang sakit. Pasal apa? Tadi tak sakit kan? Sekarang ni kaki kau pula yang sakit. Tu. Kalau betul dengan ilmu dia, dengan petua dia, orang yang menyepak kita akan merasa sakit. Kita steady je, tak rasa apa. Betul tak? Betul. Bukan bukan suruh paksa kau cakap betul ni? Betul. Terima kasih Fazul. Okey, tadi dah Amy kena kan? Okey, ni try pula. Takut orang kata tipu. Okey. Standby Sopi. Sedia macam biasa. Okey, Gayung. Biasa. Sedia. Okey, Amy standby. Sepak. Okey dah. Tak sakit kan? Okey. Okey. Lama tak kena menyepak ini. Okey, buat balik. Apa yang dah diberitahu tadi? Standby Amy. Cepat. Lagi. Sampai kau rasa puas hati. Kaki saya sakit. Kaki aku sakit. Orang kata macam sepak batu kan. Tu. Kat mana dia punya rahsia dalam tersenyum tu? Rahsia dia. Adakah juga situ awal tak, tadi? Rahsia dia datang 7 berlatih. 7 Mana boleh tunjuk rahsia. Mana boleh tunjuk rahsia dalam ni? Kan? Hilanglah asu kan. Datang berlatih. Baru boleh tunjuk. Kan, petua gayung ni. Kan? Macam-macam petua dia. Kau punya aku rasa macam sepak air. Mula-mula kan kali aku sepak ayak. Lemah. Mula-mula macam sepak guni air kan. Lepas tu, lepas tu bertukar. Kan. Tapi kaki kita yang macam dia sakit sebab macam sepak. Dia pulang paku buah keras lah ni agak. Kau pula rasa sakit. Orang menyepak tu rasa sakit balik. Kan? Jadi tu petua. Kan? Barat cikgu orang kata gajah depan mata. Kan? Kita nak cari semut juga jauh-jauh. Apa? Kan? Tu.